Pemirsa, ratusan tenaga honor dari berbagai instansi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ramai-ramai mendatangi kantor Bupati Mamasa menuntut honor mereka yang sudah berbulan-bulan tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah. Ratusan tenaga honor Kabupaten Mamasa mendatangi kantor Bupati. Mereka mendesak pemerintah daerah agar membayarkan honor mereka yang sudah berbulan-bulan tak dibayarkan. Aksi unjuk rasa ini merupakan kali kedua yang dilakukan ratusan tenaga honorer, di mana sebelumnya melakukan aksi yang sama beberapa hari yang lalu. Mereka mengaku honor yang sudah berbulan-bulan yang seharusnya menjadi hak mereka tak kunjung dibayarkan hingga saat ini. Bahkan ada honor mereka yang sudah hampir setahun tak dibayarkan. Yang belum terpenuhi tentunya adalah tahun 2022 itu masih bervariasi, ya, belum dibayarkan. Nah, itu juga kami akan ternyata penjelasan dari Bapak Sekda bahwa itu dibayarkan sampai bulan 9 dan itu bervariasi. Puluhan tenaga honorer ini kemudian melakukan audiens dengan pihak pemerintah daerah untuk menyampaikan tuntutannya. Pemerintah daerah pun berjanji akan segera membayarkan honor mereka. Setelah bertemu dengan pihak pemerintah daerah, ratusan tenaga honorer ini kemudian membubarkan diri dengan tertib. Meski demikian, mereka mengancam akan melakukan hal yang sama jika tuntutan mereka tidak segera terpenuhi. Dari Mamasa, Frendy Christian, iNews, melaporkan.